Apa hukum sipe robok gonda sebagai perhiasan? Ke bukan benda hidup gonda. Oh, macam-macam. Ada lagi perikat robok gonda ni. Nampak minat Jepung demo ni. Robok ni tak tahulah, dia asal saja benda benda bertoko, benda berupa, benda hidup. Nah. Benda tu kalau kita tiup roh mungkin hidup. Yakni kalau manusia, kalau benda bentuk manusia, robok ke apa, dia ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki. Ha tu standardnya hiduplah benda tu. Ha, maka jangan ada. Kalau nak ui kat anak-anak kita tak apa, tapi ni hok tua tu. Berjangguk tu. Nah. Ni Iron Man lah, Power Ranger lah, Superman lah, nyangil lah. Lain lah kalau kita ada anak kecil. Hukum dia menyimpan patung. Tu eh, dok kecek salafi pacaroh. Nah, ni tu eh, ada patung balik belakang jadi dok kau jadi kau masalah dah pula. Jadi tak boleh untuk orang tua tidak dibenarkan perhiasan. Tak benarkan patung-patung. Patung untuk orang tua, oh, benda hidup ada dah, okey. Yang hidup main lah benda hok seluk hok mati tu. Hok hidup ada, okey. Ni orang tua. Oh.